Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-aimatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majalah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barokatul Muhammadiyah. Marilah kita mulai majelis mulia di malam Jumat yang mulia di bulan Rajab yang sangat mulia ini dengan pertama-tama mengirimkan sebaik-baik Fatihah dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci dan zuriatnya dan leluhurnya yang suci dan para nabi, para rasul, para orang soleh dan para ulama al-mukhlisin wal-mukhlasin yang mencintai kanjeng Nabi dan keluarganya dan seluruh kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, terutama pada kedua orang tua kita, para guru kita, terutama kepada guru yang kita cintai Ustaz Jalaluddin Rahmat beserta Bunda Ais Kartini dan seluruh guru-guru kita yang lain. Al-Fatihah, tasbihu, salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pria datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya bahwa ajaran Islam telah menjadi banyak dan ada banyak hal yang telah diperintahkan untuk kami lakukan dan jangan kami lakukan dan itu menjadi terlalu berlebihan bagi saya. Tolong ajari saya satu hal yang harus saya fokuskan dan itu sudah cukup bagi saya. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Biarkan lidah Anda terus-menerus lembab dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dari zikrillah, dari zikrullah. Ini bisa dilihat di ceramah dari Sayyid Hamid Al-Husaini, Games from the Ahlul Bait di Ahlul Bait TV, One Phrase of the Prophet Will Change Your Life. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa melihatnya di Tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini, Qala al-Imam Ahmad hadatsana Abdurrahman Ibnu Mahdi dan seterusnya. Jadi di sini diceritakan bahwa Sami itu Abdullah Ibnu Busr yaqulu jaa aurabiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang dua orang badui menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ahaduhuma, maka berkatalah yang satu, ya Rasulullah, ayun nasi khair, salah seorangnya bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu? Qala man tola umruhu wa hasuna amaluh. Kanjeng Nabi SAW menjawab, orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Baqala al-akhir, maka berkata yang kedua, yang lainnya, orang yang kedua dari kedua orang Arab Badui itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inna syaro'i al-islam qad kafurat alaina. Sesungguhnya syariat-syariat Islam itu banyak sekali bagi kami. Famurni, maka perintahkan aku bi amrin atasabbatu bihi, maka perintahkanlah aku dengan satu urusan yang akan saya pegang teguh, akan aku pegang teguh. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Biarkanlah lisanmu tetap basah karena terus-menerus berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah dengan zikir. Itu adalah pesan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sang Arab Badui, dan tentu itu juga berlaku untuk kita semua. Dalam sebuah riwayat yang dituliskan atau dikutip oleh Muhammad Rey Sahri dalam kitab beliau Misanul Hikmah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, la takhtaronna ala zikrillah syai'an fa'annahu yakul wala zikrullah ki akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau mengutamakan sesuatu pun atas zikir kepada Allah, karena sesungguhnya Allah telah berfirman, wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi para hadirin sekalian, zikir adalah hal yang paling utama ketimbang seluruh amal lain. Wala zikrullahi akbar. Para hadirin, jamaah, pemirsa Majelis Jambi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barokatul Muhammadiyah dan dalam kecintaan pada Kanjeng Nabi dan keluarganya. Amirul Mukminin alaihissalam terkenal lidahnya tak henti-henti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat ia duduk di tukang cukur untuk potong rambut, dan ketika ia datang mencoba memendekkan jenggot dan rambut wajah Amirul Mukminin Salamullah alaih yang mulia, ia berkata, wahai Imam Ali, mohon beberapa detik berhenti menggerakkan lidah suci Anda sehingga saya bisa memotong jenggot Anda. Imam Ali alaihissalam berkata, Anda ingin saya berhenti dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak akan terjadi. Jadi Imam Ali salamullah alaih tidak pernah sedetik pun berhenti lidahnya dari berzikir pada Allah. Jadi kita melihat bahwa para nabi, Imam Ali, para nabi, Imam Ali alaihissalam dan ahli bait alaihissalam adalah yang terdepan dalam menerapkan hal ini sendiri. Ya. Tentu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali alaihi salam dan Ahlul Bait alaihi wasallam adalah yang terdepan dalam menerapkan bahwa zikir pada Allah itu adalah terus-menerus. Lidah mereka senantiasa berada di sisi Allah, berguling-guling dengan solawat, tahlil, tahmid dan tasbih. Ini mengingatkan kita atas Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu watma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
Dan sebaliknya Al-Quran mengatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi kalau mengingat Allah itu akan berdampak hati yang tenteram. Sebaliknya orang yang berpaling dari berzikir pada Allah, dari zikrillah, maka ia kehidupannya akan sempit, ya, sumpek kalau bahasa Jawa begitu ya, kehidupannya sempit, sulit, semua akan jadi serba sulit, dan Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi lupa dari zikir pada Allah, pada saat seorang lupa berzikir pada Allah, pada saat itu hakikatnya ia menjadi buta. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari mata hati yang buta. Bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali dari kitab Mizanul Hikmah yang ditulis oleh Muhammad Rais Sahri anhu alaihissalam, dari Imam Ali salamullah alaih, beliau bersabda, ini dalam sebuah doa ya, doa beliau, as'aluka, aku bermohon kepadamu ya Allah, antusolliya ala Muhammadin wa ali Muhammad, agar engkau sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Wa anta ja'alani, dan agar engkau menjadikan aku mimman dari mereka yudimu dikrok, di antara orang-orang yang senantiasa berzikir padamu. Wala yang kudu ahdak, dan orang yang tidak melanggar perjanjian denganmu. Jadi menurut Al-Fakir, doa ini mengisyaratkan beberapa hal, mungkin mengisyaratkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ini memperkuat bahwa zikir kepada Allah, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Tafsir Ibnu Katsir yang tadi kita bahas, bahwa zikir itu seharusnya terus menerus, tidak ada hentinya. Yudi muzikro. Dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ali salamullah alaih dalam kisah beliau cukur tadi, ya, bahwa zikir itu tidak ada batasnya kalau mengambil istilah dari kitab Allah Yarham yang bisa dibaca di tulisan Allah Yarham. Kalau nggak salah ini dari kitab Durutu Allah. Pikir itu nggak ada batasnya. Demikian juga bisa dibaca di tafsir Nurul Quran ketika menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 41. Tidak ada batasan berapa banyak zikir itu. Kemudian yang kedua, yang menarik di sini Imam Ali melanjutkan, wala yang kudu ahda, dan tidak memutus ahdullah. Nah, ini mengisyaratkan bahwa agar orang itu tidak memutus perjanjian dengan Allah, tidak termasuk yang memutus perjanjian dengan Allah, dia harus berupaya untuk sedapat mungkin terus-menerus berzikir. Sekiranya memang seperti Al-Fakir sendiri tidak mampu lidah maupun hati terus-menerus berzikir,
paling tidak kita senantiasa berniat untuk mencintai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, mencintai Allah tentu yang direpresentasikan juga dengan mencintai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci alaihissalam dan para nabi, para rasul dan para kekasih Allah Shallallahu Alaihi dan senantiasa taat pada perintah Allah dan meninggalkan maksiat pada Allah. Mengikuti Allah ya Arham, senantiasa berupaya untuk berakhlakul karimah. Karena inti dari ketaatan pada Allah itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau kita nggak mampu terus-menerus berpikir, ya paling tidak mencobalah pas ingat bersalawat pada Nabi dan selalu berniat untuk taat pada Allah dan meninggalkan maksiat dan mencoba berakhlak sebaik mungkin kepada sesama manusia, berakhlak sebaik mungkin dalam setiap hal. Sehingga kita tidak termasuk orang yang memutus perjanjian dengan Allah. Kemudian kembali seperti yang telah kita bahas minggu lalu dalam Al-Munajah Asy'abaniyah yang terkenal, Imam Ali Salamullah Alaih berdoa, Ilahi wa alhimni walahan bihikrika ila tikrika. Ilahi, ilhamkan padaku kecintaan untuk berzikir kepadamu, kepada berzikir kepadamu. Atau dalam pengertian yang lain, Ya Allah Ilahi, ilhamkan kepadaku kegilaan. Bizikrika illa zikrika. Dengan berzikir kepadamu, kepada zikir kepadamu. Jadi ini menunjukkan masdzub ya, kalau bahasa orang sekarang itu budak cinta, ya. Kegilaan cinta menyebut-nyebut nama kekasih tidak ada hentinya. Dari zikir kepada zikir kepada zikir, seperti kata-kata Imam As-Sajjad Salamullah Alaih dalam Munajatul Syakirin, ketika aku mengatakan Alhamdulillah itu aku harus mengatakan, wajib bagiku untuk mengatakan Alhamdulillah lagi. Karena tidak mungkin kita mengucapkan Alhamdulillah kecuali dengan taufik dari Allah. Sehingga ketika Alhamdulillah yang kedua kita sampaikan, itu mewajibkan Alhamdulillah yang ketiga. Jadi hati yang dipenuhi dengan rasa syukur pada Allah, hati yang senantiasa ingat pada Allah sebagai yang maha pengasih, maha penyayang, yang memberikan segalanya pada kita, yang jauh lebih menyayangi kita ketimbang ayah ibu kita. Ilahi alhimni bizikrika ila zikrika. Ilahi ilhamkan padaku kegilaan untuk berzikir kepadamu, kepada berzikir kepadamu. Wahimati dan cita-citaku ila ruhi najahi asma'ik wa mahalli kudsik. Dalam bacaan lain, ila ruhi najahi asma'ik wa mahalli kudsik. Kepada kegembiraan, keberhasilan nama-namamu, ya, dan tempat sucimu, yang salah satu penafsiran Al-Fakir ini adalah mencapai tauhid asma dan tauhid tenggelam dalam keagungan kegemilangan asma dan tauhid. Para hadirin jamaah, para pemirsa Majelis Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, di bulan Rajab ini kita juga mengenang guru yang kita cintai, yang meninggalkan kita di tanggal 3 Rajab tahun 1442 Hijriah, sudah berlalu 1 tahun. Maka untuk melengkapi kajian ini, saya mengajak
para hadirin untuk kembali membaca bersama teruntuk Allah tentang zikir. Apa yang sering beliau ajarkan pada kita semua tentang zikir. Zikran katsiroh, bukan zikran sholih. Saya akan bacakan petian dari sana. Dalam Islam seluruh amal ada batas-batasnya. Misalnya amalan puasa kita hanya diwajibkan untuk melaksanakannya pada bulan Ramadan saja. Demikian pula amalan haji kita dibatasi waktu untuk melakukannya. Menurut Imam Ghazali hanya ada satu amalan yang tidak dibatasi, yaitu zikir. Mengutip surat Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam amalan-amalan lain selain zikir, yang diutamakan adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ahsanu amalan. Bukan banyak-banyakan amal, tapi baik-baikan amal. Jadi, yang penting adalah baik tidak nya amal, bukan banyak tidaknya amal. Kata sifat untuk amal adalah amalan soliha, bukan amalan katiro. Tapi khusus untuk zikir, Al-Quran memakai kata sifat zikron katiro, bukan zikron soliha. Betapapun jelek kualitas zikir kita, kita dianjurkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi berzikir tidak perlu menunggu soleh dulu. Ya, berzikir itu adalah awal dari seluruh kebaikan hati maupun seluruh amal kita. Pangkal dari semuanya, pangkal dari menuju maqam tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat adalah zikrullah. Karena zikir harus kita lakukan sebanyak-banyaknya, maka tidak ada batasan waktu untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang selalu berzikir dalam setiap keadaan. Al-Qur'an menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir pada Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Ya, ini bisa dimaknakan dalam semua keadaan. Yudimu zikra. Dalam ayat lain Allah berfirman Fa'idha kudiyatis sholah faltasiru fil ard wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Setelah selesai menunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Supaya kalian beruntung. Bahkan ketika kita mencari anugerah Allah, kata Allah Yarham dalam buku Teruntuk Allah, bekerja mencari nafkah, kita tidak boleh meninggalkan zikir. Jadi ini penting sekali pesan Allah Yarham ini, karena itu juga dikatakan juga oleh guru kita semua, Sayyid Alamah Muhammad Husain Tobatobai, bahwa berzikir itu dalam semua perkara. Sambil bekerja, sambil kalau programmer itu memprogram, kalau guru itu sambil mengajar, kalau siswa itu sambil belajar, ya itu bukan merupakan alasan untuk meninggalkan zikrullah. Ya, jadi kalau membayangkan orang bermain musik itu seperti main piano, ada bass, ada melodi. Kegiatan-kegiatan lain itu seperti melodi, zikir itu seperti bassnya misalnya. Atau kalau kita main biola,
Ya, sebetulnya hati kita itu ada iramanya. Zikir itu adalah iramanya. Jadi, jadikanlah zikir itu sebagai irama. Dan aktivitas-aktivitas kita itu mengisi irama tersebut. Nah, salah satu cara untuk membuat kita bisa mengamalkan zikron kathiro berdasarkan riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq Salamullah Alaih ini adalah melaksanakan tasbih As-Sahra Allahu Akbar 34 kali, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali. Ya, ada yang ada berbagai varian ya, silahkan menggunakan varian masing-masing. Salah satu varian yang sering saya amalkan adalah menambahkan setelahnya itu adalah La ilaha illallah. Satukan. Jamaah, para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian majelis kita pada malam ini. Kembali kepada kitab Sayyid Allamah Muhammad Husain Tobatobai, bahwa zikir ini merupakan pangkal dari seluruh perjalanan dari mencapai maqam tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat. Dan mengingat pesan Allah Yarham tadi, berdasar dalil-dalil yang sudah dijelaskan, marilah kita perbanyak dan mencoba memperbanyak zikir sebanyak-banyaknya sekemampuan kita tanpa batasan waktu. Marilah kita akhiri majelis yang mulia ini kembali dengan mengirimkan sebaik-baik fatihah, salawat, dan doa untuk Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, zuriyahnya yang zuriyah Kanjeng Nabi semuanya, leluhur Kanjeng Nabi, para rasul, orang soleh, seluruh kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal, terutama terkhusus kepada orang tua kita dan adik tolan kita, lebih khusus lagi guru kita semua, terkhusus Allah yang beserta bunda, juga seluruh sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita, Bapak Imam Solihin bin Iri Suwanda, Pak Ikut Ipang Sudrajat bin Acim, Ustadz Rusdi Alaidrus, Pak Imam Sudebio, Pak Kiai Haji Muhtar Adam, dan juga ulama-ulama yang telah meninggalkan kita baru-baru ini, juga Ayatullah Ulbagani yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan sebaik-baik fatihah dan salawat bagi mereka semua. Juga mudah-mudahan kita semua dan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sakit disembuhkan, yang memiliki hajat dikabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan yang memiliki masalah diselesaikan masalahnya melalui majelis ini. Mudah-mudahan juga pandemi ini segera dientaskan, segera usai. Al-Fatihah, tasbih, selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin awalin. Sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin akhirin. Wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin malakin. Wa salli ala Muhammadin wa alihi bin mursalin. Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajatul kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam arah. Fala tahrimni yawmal qiyamati ru'yatah. Warsukni suhbatah. Wa tawafani ala millatih. Waskini min khawdi masroban robiyan sa'ihun hani'an la aswa'u ba'da wa abada. Inna khala kulli syai'in qadir. Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam arah. Parifni fil jinani wajhah. Allahumma balligh ruha Muhammadin anni tahiyatan katsiratan wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana la tusigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad awahuma kunni waliyikal hujjati bin Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'atin waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aynan hatta tuskina arduka ta'an wa tumati'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin kadar.